Kejayaan cemerlang skuad negara di Sukan Para Asia Indonesia menuntut kepada komitmen penambahbaikan terhadap pembangunan sukan itu. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menyatakan demikian ketika menyambut kepulangan wira dan wirawati negara yang tiba di KLIA dari Jakarta semalam. Dalam pada itu, trio olahraga para negara Muhammad Ziad Zulkifli, Abdul Latif Romli dan Muhammad Rizwan Puzi menyifatkan kejayaan itu milik negara. Kami pergi dengan harapan, dengan penuh harapan untuk berjuang untuk demi negara, untuk mendapatkan yang terbaik di sana. Tapi alhamdulillah, target yang kami nak lakukan tercapai. Kenangan manis itu yang ini boleh gold media dan perbaiki rekod baru dunia tu. Dah memang target lama dah. Dah 2 tahun kan rekod tu bang. Saya nak, memang nak leburkan rekod tu. Alhamdulillah syukur dapat juga target. Suka air tempat dia senang. Kata tak ada tempat jauh. Alhamdulillah. Ayah mak dia, ayah baik ni.